tambahkan dirimu, Dewiku, permata hatiku. Ku bayangkan di setiap waktu bagai embun pagi hari, bunga setiap waktu bagai embun pagi hari, bunga-bunga segar lagi berkembang harapan hati. Hari bahagia, hari bahagia. Kidung Abadi itu mewakili apa aspirasi atau mewakili semangat yang kita akan hadirkan gitu. Dimana ya, kebetulan juga Gita yang bikin lirik dari Kidung Abadi itu. Karena liriknya itu kan memang menggambarkan bahwa Kresi memang udah nggak di sini. Jadi memang nyanyian Kresi itu melambangkan dia nyanyi dari tempatnya yang sekarang gitu. Kresi akan lip sync kayak video klip aja, kayak video klip baru. Dengan lagu Kidung Abadi ini saya bikin animasi, jadi saya bikin digital imaging, saya syuting, saya buat dia lip sync gitu ya. Jadi dari lagu yang udah jadi per tiap detik dia di render tuh mangap gitu, terus kita cari mukanya biar mirip gitu. Itu yang Kidung Abadi. Ya, kita tahu suara Krisye memang khas, dan banyak sekali orang bilang, kok lagu kalau dinyanyikan Krisye jadi enak ya? Iya kan? Dan dia menjadi sosok penyanyi yang sangat dicintai oleh masyarakat musik Indonesia. Saya banyak membuat musik untuk dia. Tapi betapa bodohnya saya. Ketika para pencipta lagu berlomba-lomba ingin lagunya dinyanyikan oleh Krisye, saya yang begitu dekat dengan dia secara musikal, tidak pernah membuat satu lagu pun untuk dia. Penyesalan ini semakin dalam setelah akhirnya dia pergi meninggalkan kita. Pada acara yang istimewa malam ini, saya akan menebus penyesalan itu dengan membuat sebuah lagu baru, benar-benar baru, yang maunya saya dinyanyikan oleh Krisye sendiri. Lagu yang akan Anda dengar nanti merupakan rangkaian dari 246 suku kata, dari ratusan lagu master suara asli Krisye. Ya. Beruntung saya mendapat izin dari pihak label Musika untuk dapat mengolah master asli suara Krisye. Dengan dibantu oleh anak-anak muda yang punya kemampuan hebat, kami akhirnya bisa menghadirkannya di panggung ini. Khusus untuk Anda yang ada di ruangan ini, kami persembahkan lagu Kidung Abadi, lirik oleh Gita Gutawa, lagu dan musik oleh saya sendiri, serta dinyanyikan oleh suara asli Krisye. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk
ngomong langsung ke Krisya. Kris, suara dan nyanyian lo akan selalu bersama kita selamanya. Ku sadari waktu telah berlalu, dunia pun tak seperti dulu. Lihatlah masa berganti semua. Ku di sini dan kau di sana. Andai ku bisa mengulang kembali, tak bisa yang otak mungkin. Walau begitu rindu hati ini, biarkan semua jadi mimpi. Walau kini mm-hmm.